101.0 Info. Informasi utama seputar Brebes. Temannya sebagai generasi muda pelajar bakal meneruskan estafet kepemimpinan suatu bangsa. Untuk itu perlu mendapatkan bimbingan dan arahan dari seniornya, sehingga perlu dibekali berbagai kompetensi, baik kompetensi akademik, psikomotor, maupun efektif, dan dilatih untuk bersikap kritis, analis, dan dinamis. Demikian disampaikan Kepala SMA Negeri 1 Wanasari Sadimin saat membuka latihan dasar kepemimpinan bagi pengurus OSIS periode tahun 2014-2015 di aula sekolah setempat belum lama ini. Selain itu, LDK juga bertujuan untuk menyiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, membekali generasi yang memiliki skill, menyiapkan jiwa kepemimpinan yang bermartabat dan beradab. Materi kegiatan meliputi dasar-dasar PBB, kedisiplinan organisasi, tata upacara bendera, inaugurasi dan pentas seni, pendidikan mental, spiritual, leadership dan kepemimpinan, serta manajemen organisasi. Kegiatan yang berlangsung 2 hari itu diikuti 40 peserta, terdiri dari 28 siswa calon pengurus OSIS periode 2014-2015 dan 12 anggota majelis perwakilan kelas. Radio 2.0. Demikian Top Info, rangkaian informasi yang dihimpun oleh tim redaksi dari berbagai sumber terpercaya.